kebetulan waktu Kopores karena ada keperluan untuk tanda tangan dan lain sebagainya, kita pernah bertemu. Sekarang melihat kalian sudah berada di sudah bebas ya. Rino sendiri tadi sempat shock apa gimana? Apa kaget? Kaget, saya kan nggak tahu kalau dia ada di sini ya. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Ini surprise atau apa nih? Tadi. Buru-buru. Oh gitu ya. Jadi memang belum sempat bercerita. Tapi ternyata dia adalah sosok yang cerdas sekali. Saya bangga. Rino cerdas sekali. Sendiri melihat Rino gimana? Bangga ya. Karena Rino itu adalah mantan Trinda saya. Kenapa mantan Trinda? Karena dia smart, good looking, dan apa? Apa? Siapa kamu kok? Tanya aku. Yang kamu lebih tahu kan kamu. Bijaksana. Bijaksana. Dan bijaksana. Nah, itu dong. Tapi kalian punya kepengen ingin balik lagi gitu sama Rino? Untuk saat ini, sendiri-sendiri dulu. Tapi ada upaya ya balik lagi nih, gitu. Meyakinkan lagi gitu ya, Rino gitu. Rahasia Allah. Kalau Rino sendiri ada pengen untuk balik lagi? Tadi udah dijawab sendiri-sendiri. Ya, mau sendiri-sendiri. Kalau lihat sekarang gimana? Lihat Leon tadi ada grogi gimana? Ada perubahan. Iya. Ketetapan dong. Iya. Lihat Leon ya. Lihat dulu dong. Saya tidak bisa bilang Leon berubah. Yang tahu dirinya berubah atau enggak itu cuma dia sendiri. Tapi kalau dilihat bilang ada perubahan, betul ada perubahan dari cara melihat orang. Ya, ada perubahan kan, berbeda antara berubah dan perubahan, beda ya. Perubahan ya ada, tapi semoga kamu berubah. Amin. Tapi Rena ada kenangan manisnya waktu sama Leon, begitu juga balik yang masih diingat sampai sekarang setelah kejadian ini. Ya emang manis dulu, emang benar manis. Tintong, tintong apa sih? Yang sel, apa sih yang? Dodoi, Momoi, tuh sampai ada panggilan sayangnya tuh. Tuh rahasia nih, rahasia nih. Apa tuh panggilan sayangnya tuh? Iya. Apa sih Momoi tuh? Artinya apa? Artinya apa? Dodoi itu saya pernah jadi model video klipnya sama saya. Judulnya Dodoi si Dodoi. Nah, mungkin Rinduan lihat itu gemes ya. Akhirnya manggil saya Dodo. Momoi apa? Momoi itu plesetan dari Momi ya? Bisa aja. Gak usah malu, gak usah malu. Ini memang kenyataan ya. Ini kan waktu indah boleh kita bicarakan ya. Tapi kalau yang buruk-buruk buang jauh-jauh. Benar. Itu kan? Benar enggak? Benar. Yang buruk-buruk semua buang jauh. Sekarang udah ditutup dengan kedamaian. Cinta itu anugerah. Yang indah-indah ya. Cinta itu indah. Harus terima kasih sama Tuhan. Artinya sudah pernah diberi cinta. Iya. Pernah diberi kan? Walaupun ya berseteru kan. Tapi Rino belum ngeblok nomornya Leon ke? Leon ada ucapin terima kasih sama Rino. Apa terima kasih Rino udah pernah ada di dalam hidup Leon. Udah pernah ada kenangan yang indah. Apapun yang terjadi, ya sudah terjadi. Kan berdua dari kemarin ke depannya ada kemungkinan buat jalan bareng gitu dong Leon. Iya sebagai adik kakak, jadi saudara. Ya hubungan berteman harus tetap baik ya, silaturahmi harus tetap baik ya. Seperti yang diajarkan di agama Islam, hablum minannas. Ya, kan? Hubungan interaksi antara manusia sesama manusia.
saya juga mengucapkan bersyukur karena menambah saudara. Ini dengan adanya bukan musuh ya, menambah musuh, tapi menambah persaudaraan. Ya, Mama Yulia, itu penting dalam hidup ini. Ya kan, menambah persaudaraan. Nah ini udah seperti anak sendiri. Jadi ya, ya. Iya enggak ya, kasih tahu enggak ya. Jadi ya, apa ya, menambah saudara lebih baik daripada menambah musuh kan. Ada suatu peribahasa mengatakan lebih baik menambah persaudaraan. Ya. Tante, mungkin ada tanggapan juga atas pertemuan hari ini. Ya, pertemuan hari ini begitu terkejut karena ini mendadak. Kita nggak tahu kalau ada rencana pertemuan, ada press conference malam ini gitu. Jadi kita agak telat datang ke sini. Dengan adanya pertemuan ini, tentunya saya merasa bersyukur karena udah bisa berdamai kembali. Yang lalu biar berlalu dan menatap saja ke depan. Jodoh semua ada di tangan Tuhan. Betul. Siap. Oke. Ya, aman. Ya, aman. Ya, lihat. Boleh itu. Apa?